Dari posisi. Mas Bukot bertahan dulu. Bukot bertahan. Jadi kita lagi maju deh. Bertahan deh. Elvi, dari posisi Elvi. Jom maju. Ayo deh, bertahan deh. Jangan lagi maju deh. Dan apa-apa. Ayo, bertahan Elvi. Maju. Elvi maju. Jom maju dulu. Maju dulu. Ayo Elvi. Elvi maju. Elvi maju. Belum. Kita lihat kembali Motoyama dan Renan Kesano.
Sarnaja, Maulana dari Sarnaja, Guru Sarnaja menapit posisi Kun dan Maulana. Kita lihat saja. Tereng bebas lagi mereka lakukan antara Jum dan saudara dari Maulana atau saudara Jum. Terjadi head to head sepertinya saudara dari Jum dapat saudara dari Deni. Deni kembali saudara. Apik dua pabrikan engine Yasuka dan motor Yamaha. Deni cukup piawai sepertinya di boy. Gak tidak melebar jauh sepertinya Deni. Deni Hestiansa, the king of Mahakam kali ini. Ya, terus melebar perangnya. Tiga putaran. Deni Hestiansa, inilah sang brand ambassador dari Sarnaja. Dan kali ini memperolehkan pabrikan motor Yamaha. Kun tidak tinggal dia sepertinya. Kita lihat kembali. Ya, cukup apik masih saudara Deni. Tapi tidak tinggal diam saudara dari Jum. Cukup melebar sepertinya Jum Stefano. Sarnaja, Sarnaja Sempayau kali ini melakukan trek bebas dengan saudara dari Jum. Kali ini kita lihat saja Muncang Sarnaja, Muncang Deni Hestiansa masih cukup kencang di posisi terdepan. Terjadi head to head antara dua pembalap yang saudara. Hanya fisik, mental, insting para pembalap, strategi yang mereka gunakan, cara mengambil alur dan jalur mereka. Ayo, terakhir, putaran terakhir. Inilah putaran terakhir sepertinya. Dijelaskan seperti ini. Ya, kita lihat saja. Inilah grand finalis kita. Kita lihat saja apakah Jum bisa memanfaatkan momen ini. Kita lihat saja. Cacat. Oh, mantap sekali saudara Deni. Tidak melebar saja. Kita sambut. Podium ke 122 mencetak rekor sendiri ya. Mencetak rekor pertama ke 122. Jadi ini merupakan bersejarah, kembali mencatat sejarah saudara Deni Hestiansa. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Inilah sang juara pertama kita, Deni Hestiansa dari tim Sarnaja Muncang Sempayau. Baik, untuk penyerahan hadiah kami minta dengan hormat kepada Bapak Bupati Kutai Kartanegara didampingi